Ya, akan saya belum tahu datanya di PHI, apa Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh. Bapak izin disuain Pak untuk gerinda sendiri, apa sudah ada omongan mengenai calon cagup 2024 lalu? Mungkin Pak Riza? Iya, punya puasa deh. Nah, Pak Riza mungkin akan diusung gitu. Gerindra sekarang ini berkonsentrasi kepada upaya menyukseskan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2020. Karena legislatif dan pilpres itu insya Allah akan berlangsung di 2024 yang bulannya sedang kita bicarakan dengan pemerintah. Itu dulu, setelah itu baru pilkada. Jadi kita terus terang sekarang sedang berkonsentrasi kepada upaya pemenangan legislatif dan calon Pak Prabowo sebagai calon presiden. Pak, tapi kalau yang DKI belum ada? Ya, suara-suara masyarakat yang kita dengar. Apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan dari para tokoh-tokoh, para ulama, semuanya kita dengar, semuanya kita perhatikan. Jadi semua perkembangan kita perhatikan sebagai sebuah keinginan dan kehendak masyarakat. Karena Gerindra itu adalah perpanjangan dari apa yang dikehendaki rakyat. Sehingga kalau rakyat itu bisa kita harus perhatikan. Ada deklarasi yang meminta kepada Pak Prabowo pada Pilpres 2024. Deklarasi itu datang dari sekretariat bersama Pak Sekber kemarin itu. Ada tanggapan? Siapa? Ada deklarasi sekretariat bersama Pak yang meminta agar Prabowo menjadi capres Pak. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Prabowo menjadi capres. Mereka meminta menjadi capres. Ada wapresnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Prinsip seperti ini ya. Semua kalau Gerindra konsentrasinya kepada upaya menyukseskan hajat demokrasi tahun 2024, yakni pilpres dan legislatif, pileg dan pilpres bolak-balik saja. Nah, saya kira itu. Nah, adapun keinginan-keinginan masyarakat dengan berbagai macam deklarasi, ada yang menginginkan Prabowo Puan, ada yang menginginkan Prabowo Muhaimin, ada yang menginginkan Prabowo Jokowi. Kami semuanya yang ingin oleh masyarakat, semua kami perhatikan, semuanya kami dengar dan semua kami catat sebagai sebuah harapan tentu saja. Tetapi sekali lagi, ini tahun 2022 sudah masuk tahun politik. Kami akan terus berkomunikasi dengan semua partai politik, semua tokoh-tokoh, dan Pak Prabowo juga kalau sudah perhatikan juga terus melakukan komunikasi secara intens dengan banyak tokoh. Ada beberapa tokoh politik.